Oleh karena kecintaan dan keterampilan dalam memproduksi pakaian, lahirlah PT Kasih Karunia Sejati di tahun 1968, tepatnya di Kota Malang. Bermula dari home industry, perusahaan kami terus berkembang dan berevolusi menjadi salah satu produsen fashion terbaik di masa kini. Dengan menjalankan sistem yang efektif dan efisien, serta dipadupadankan dengan budaya kerja yang memegang teguh kesempurnaan, PT Kasih Karunia Sejati menjadi salah satu perusahaan pakaian terkemuka di Indonesia. Pada tahun 1968, saya dengan almarhum suami ingin membuka suatu usaha garmen. Dengan keahlian yang saya punyai, saya memulai dengan 1-2 mesin jahit. Pada saat itu, saya kesulitan mencari tenaga terampil untuk menjahit. Sehingga saya membuka kelas dan mengajari mereka. Dan sekarang, saya bisa melihat hasilnya. Saya harap generasi berikutnya mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan mempunyai dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Fashion kini bukan sekedar kebutuhan primer, namun sudah berkembang menjadi sebuah lifestyle. Sehingga, customer pun menjadi lebih cermat dalam memilih produk yang mereka butuhkan. Kunci utama kami adalah dengan berfokus pada kualitas, mulai dari perencanaan awal, proses desain, hingga mendapatkan hasil akhir. Kami didukung oleh peralatan-peralatan berteknologi modern. Selain kualitas, desain pakaian juga menjadi perhatian utama kami. Desain yang kami hasilkan selalu mengikuti tren masa kini. Di lini produksi, kami fokus pada pembenahan kualitas produk mulai dari seleksi bahan dengan beberapa pabrikan yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Tapi bukan hanya dengan mengandalkan pemilihan bahan saja, kami juga memperbaiki proses kami dengan mengadopsi teknologi-teknologi baru seperti RFID system, hanger system, dan AutoCAD system. Sehingga proses produksi kami lebih efisien, dari segi kualitas maupun lead time produk kami dapat ditingkatkan. Visi dari para founders adalah kita harus fokus terhadap customer. Bagaimana kita mempunyai kualitas yang bagus, kita memberikan servis terbaik terhadap pelanggan, kita juga deliver produk dengan cepat, juga dengan reasonable price. Juga kami mempunyai kewajiban untuk melayani para stakeholder, yaitu supplier, customer, juga staff. PT Kasih Karunia Sejati memiliki 9 budaya yang mendasari etika kerja di dalam perusahaan. Legacy itulah yang sebagai fondasi kami, sebagai dasar kami untuk memajukan perusahaan ini. Kami sekarang membawai 4 brand dan dalam 5 tahun ke depan kami akan menjadi 10 brand. Brand-brand diantaranya adalah Emba Jeans, Emba Classic, Morphe Day, dan Use Jeans. Inilah PT Kasih Karunia Sejati. Dengan bermodalkan pengalaman, teknologi, dan visi yang besar, we are ready to face the global competition of fashion industry in the years to come.